SSDM Polri dan Polda Jawa Barat bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia, PMI, Kabupaten Bogor menggelar bakti kesehatan berupa donor darah yang digelar di Aula Sanika Satyawada Polres Bogor. Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro menyampaikan bahwa kegiatan donor darah ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan stok darah di PMI wilayah Kabupaten Bogor. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan bagian dari rangkaian bakti kesehatan dan bakti sosial SSDM Polri di Polres Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.